kembali lagi bersama QQ Motovlog, motovlogger Jambi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan untuk mensubscribe channel QQ Motovlog, dan sekarang channel QQ Motovlog sudah mencapai 100 lebih subscriber. Channel ini sangat-sangat baru, sehingga saya sangat appreciate terhadap subscribe kalian, sehingga saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus tonton video-video saya, dan sebelum menonton jangan lupa tekan tombol like dan komentar untuk masukannya agar kualitas dari video saya lebih bagus dalam hal segi penyampaian dan juga editing videonya. Dan sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya yang sebelum mensubscribe channel QQ Motovlog, saya mohon waktunya untuk mensubscribe channel ini. Saya berikan waktu untuk mensubscribe. Silakan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan tinggalkan komentar di kolom komentar agar video ini bisa nge-up dan bisa terus ada di atas, sehingga di beranda penemuan bisa cepat muncul. Dan saya mau ngeprank apa ke Indomaret, saksikan saja apa yang akan aku lakukan. Mbak, beli plastik mbak, beli plastik bisa? Plastik? Bisa ya? Berapa? 5.000. Gratis ya? Oh, ya udah satu aja lah. Kecil aja, sama rokoknya aja lah mbak, satu rokok Sampurna kecil. Berapa? Udah 1.000. Mbak sering nonton YouTube dah, mbak? Sering nonton YouTube dah? Subscribe channelku ya, mbak ya. IG-ku follow, tolong follow IG dan subscribe channel QQ Motovlog. Nih, lagi ngerekam. Udah lama ya? Oke, tas dulu, tas gini. Oke, subscribe ya. Tahu kan subscribe? Temennya juga suruh ya. Bang, subscribe ya bang ya. QQ Motovlog, motovlogger Jambi. Oke. Follow IG-nya juga biar tahu. 3 hari lagi lah videonya aku upload. Oke. Suruh mbaknya juga ya. Mbak, sering nonton YouTube dah mbak? Sering nonton YouTube dah? Enggak ya? Enggak pernah? Ya, nanti tonton videonya mbak itu ya. Mbak juga masuk YouTube nih. Subscribe ya. Yeay, mau beli plastik kok malah dikasih. Aduh. Dan gak apa-apa, yang penting udah bisa memberikan stiker asal-asalan yang saya tulis pakai pena, karena saya belum bikin. Dan mohon dukungannya sekali lagi buat teman-teman semua untuk
berkenan mohon subscribe channel QQ Motovlog, Motovlogger Jambi, agar semakin bagus, semakin semangat untuk membuat video yang agak gila lagi. Dan nantinya saya tidak akan membuat video di Indomaret atau Alfamart saja, tapi di luar situ, di taman, ngeprank kecil-kecilan aja, nggak usah yang ekstrim-ekstrim. Yang penting tuh memotong urat kemaluan dulu. Anjrit, tersedak pula. Ya, intinya mohon dukungannya, apalagi kalian jika yang ada nonton video ini adalah masyarakat-masyarakat Jambi, anak-anak Jambi, tolong luangkan waktunya sejenak untuk menekan tombol subscribe dan tonton video-videonya. Setelah itu, tombol like dan komen untuk masukan dan saran. Jangan nge-hate atau nge-judge atau menghina-hina ya, karena saya berkarya ini dari hati nurani, yang saya sangat menyukai ini, udah terpikir dari dulu sebenarnya, karena saya orang yang sederhana, tidak mempunyai motor yang seperti layaknya orang-orang motovlogger-motovlogger lainnya yang pakai. Ya, saya hanya punya Honda Scoopy ya, jadinya ya udahlah, kenapa tidak lah, jika sekarang bisa, kenapa harus memakai motor sport atau motor-motor besar kan? Karena dengan menggunakan Matic aja, jika memang berniat dan bersungguh-sungguh, bakalan jadi juga. Insya Allah lah, mohon doa dan dukungannya. Dan pada malam hari ini saya juga ada acara meet up sama anak-anak MV Jambi, motovlogger Jambi. Sebelumnya ya riding kecil-kecilan dulu sambil ngevlog, ngeprank ke Mbak Indomaret tadi, lupa saya nanya siapa namanya, dan setidaknya Mbaknya sangat shock. Saya bilang, Mbak masih YouTube. Mbak-mbak Lady Bikers, kita kasih stand speaker dulu. Ini mbak-mbak apa ya? Mbak, terima mbak. Pegang mbak, channel YouTube mbak. Tonton ya, subscribe.